Kapolrestabes Medan yang baru, Kombes Pol Joni Edison Isir, disambut seluruh personil di depan Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Acara penyambutan Kapolrestabes Medan diiringi tarian persembahan. Wakapolrestabes Medan AKBP Rudi Rifani mendampingi Kapolrestabes Medan memperkenalkan pejabat utama Polrestabes Medan. Sementara itu, Kapolrestabes Medan yang lama Brigjen Pol Dadang Hartanto diarak menggunakan mobil mengelilingi Mapolrestabes Medan. Sebelum meninggalkan Polrestabes Medan, Brigjen Pol Dadang Hartanto melewati parade farewell Pedang Pora. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.